Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi ke channel saya Yurun Anissa. Seperti biasa lagi, saya haul di Shopee dan paketnya baru datang hari ini. Kita unboxing lagi paketnya. Ini super besar karena belinya itu hiasan kaligrafi buat di dinding. Ini packingannya kayak gini. Ini di belakangnya kayak pakai tripod, mungkin biar enggak patah di perjalanan. Ini kita buka dulu paketannya. Nanti link Shopee-nya seperti biasa saya taruh di deskripsi. Jadi tinggal klik aja link Shopee-nya di situ nanti. Ini harganya juga enggak terlalu mahal juga. Untuk packingnya ya kayak ginilah, yang seperti yang kalian lihat. Ini dibantuin juga sama Mori Boba yang melihat paket enggak sabaran mau buka juga. Jadi kita buka pelan-pelan biar paketnya tetap aman ya, biar enggak kenapa-kenapa. Ini pelan-pelan banget bukanya, takut aja. Ini penampakan paketnya, ini bahannya tuh kayak dari kayu. Nah, ini dibungkus lagi dengan plastik. Jadi untuk packingannya aman ya, nggak ada yang retak, nggak ada yang miss. Ini saya buka dulu semuanya yang dibungkus dengan plastik. Ini untuk warnanya seperti yang digambar, kayak warna coklat gold ya, kayak rose gold, tapi bukan terlalu rose gold, kayak coklat gold glitter kayak gitu. Warna aslinya kayak gini, yang persis banget kayak di video, warna aslinya seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih bukan warna gold banget ya, jadi ini lebih ke coklat gold, kayak coklat rose gold, tapi dibilang rose gold juga bukan rose gold banget, tapi lebih ke coklatnya aja, coklat gold glitter kayak gini. Ini untuk kualitas kayu dan bahannya menurut saya oke, bagus. Untuk packingannya juga bagus, oke, aman di perjalanan, nggak ada yang patah, nggak ada yang miss. Seperti ini penampakan keseluruhannya, dari packingannya, dari plastikannya. Jadi nggak aman-aman aja ya untuk saat ini, dan sampai dengan selamat alhamdulillah. Jadi untuk pengiriman, untuk packingnya ini benar-benar oke, aman. Tapi untuk kualitas ceknya jujur kurang serak aja, karena dengan tema rumah, karena tema rumah itu gold, jadi kayaknya ini kurang gold kuning emas, lebih ke coklat gold gitu. Nah, ini nanti kita buka semuanya lebih detailnya lagi, dilihatin lebih zoomnya lagi nanti dari kualitasnya, dari catnya juga. Catnya juga menurut saya kurang tebel ya, menurut saya, cuman tergantung lagi selera masing-masing nih buat kalian. Tapi ini lumayan alhamdulillah udah bagus banget kualitasnya dengan harga segini, dan enggak ada miss juga yang retak patah atau kayak mana. Ini aman banget. Ini saya zoomin lebih dekat detail dari kaligrafinya, dengan warnanya, dengan kualitasnya. Alhamdulillah bagus ya, nggak ada miss juga. Ini warnanya, ini mau saya lem pakai 3M. Jujur beli di sini nggak dapat lem ya, tapi buat kalian taruh lemnya yang banyak, jangan sedikit. Untuk masang ke dindingnya cantolin pakai paku, jangan 3M aja, takut jatuh. Kemarin tuh pas mau pasang itu sempat jatuh, jadi 3M-nya banyak-banyak. Nanti di samping kaligrafinya kalian pakein paku biar enggak tahu nampak, biar enggak jatuh. Ini dipasangi ke seluruhnya semuanya biar lebih lengket lagi ke dinding. Ini pas pemasangan kaligrafinya ke dinding, jadi benar ditekan-tekan lah. Nanti kalian di pinggirnya atau di selah kaligrafinya itu kalian pakuin. Ini hasil yang sudah warna aslinya ya.
Nah, ini penampakannya lagi kalau sudah terpasang seperti itu. Nah, aku beli cat warna gold banget, gold emas di Shopee juga. Nanti linknya saya taruh juga di deskripsi. Ini harganya lebih murah karena ukuran milinya cuma sedikit. Tapi ini banyak banget isinya. Menurut saya ini warna gold bagus banget. Gold glitternya emang sesuai banget yang dengan warna yang saya inginkan. Nanti saya mau cat lagi kaligrafinya warna gold ini. Ini penampakan warna gold yang telah saya cat, jadi biar senada aja dengan tema rumah. Jadi setelah kalian sukanya warna aslinya atau mau dicat lagi. Nah, ini warna gold yang saya inginkan, gold glitter banget. Nah, ini penampakan setelah dicat, setelah dipasang. Jangan lupa ya kalau masangnya pakai lem 3N dan juga dipakuin di sela kaligrafinya biar enggak jatuh. Ini kaligrafiku sempat jatuh kemarin, jadi agak retak sedikit. Untung aja sudah dicat, jadi sudah agak lumayan bagus. Jadi biar enggak miss kayak diriku. Jadi kayak gitu ya, guys. Nah, Shopee haul kali ini sampai di sini dulu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian lagi cari hiasan kaligrafi yang bagus dan kualitas murah. Ini aku rekomendasiin banget buat kalian. Link Shopee-nya semuanya ada di deskripsi. Sampai di sini dulu ya video saya. Bye. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dadah semua.